kancane jenengan do positif. Jenengan yen melu rewang mboten? Oh iya, jane rada untung ora melu rewang ya. Mula negatif niku. Mula negatif nggih. Sendirian. Oh, tangga Mas dhewean. Ya malah penak to ora ketularan. Jogo tangga kit di sini apa kuwi? Oh, masker dari warga. Itu bagus. Kita dari desa memang buat ribuan masker. Nggih, bagus bagus bagus. Kan iki iso dicuci, Pak. Iya. Pemerintah desa gratiskan, Pak. Gratiskan. Wah, ngene sampe wong. Sampe malah luwe keren, luwe kualik kok. Yang penting double. Yang penting double. Pun ora apa-apa. Wah, nonton sampe malah keren dhewe. Alah, mripate rasa dipakai masker. Sing dikai masker irunge wae mripate rasa. Bagus ya. Wah, sudah gitu ya, Pak. Iki malah bisa siji. Lho sampean kalunge sekti ya? Mudah-mudahan, Pak. Sampai sosialisasi ke warga. Insyaallah. Eh. Napa sosialisasi ini mboten kathah apa mboten aku dengan gue masker itu ya. Berarti begitu cedak orang, banyak orang seperti ini maskernya enggak boleh dicopot. Itu beli kan jenengan terus bener. Bagus ya. Terus kemudian kumpul-kumpul ora sasi. Kumpul-kumpul ora sasi. Kalau perlu udah begini ya ibadah di rumah gitu. Ya. Acara-acara hajatan mboten itu apa? Enggak ada. Wis rasa. Jenengan yo ora pengen rabinah toh? Jangan sampai. Paling gue tinggal di bojone toh. Nggih. Bener iki. Ini beberapa ada yang dari kita, yang dari untuk distribusinya ini. Ini toko tamu. Nggih. Dari desa. Nah, itu loh, sayurnya iki apik kuwi. Sayur tiap hari, Pak, sayur. Sayur. Bagian tiap hari. Pak ganti, Pak. Oh iya, nasi bayi barang ya? Ada Pak, ini dari Pak Camat tadi, wanita. Dari PKK, ibu-ibu PKK. Oh, ada jajanan di barang ya. Ya. Jadi sementara ini cukup ya, untuk juga. Ya, Alhamdulillah ya. Untuk vitamin dari bidan desa kemudian. Sudah, untuk vitamin-vitamin. Tadi pisang sudah diberikan semua. Oh iya, bagus bagus. Tapi banyak banget kebutuhan satu hari ini. Ya ya. Mungkin orang kan makan yang jogo. Nggih. Ya. Yang jelas tadi pisang sudah diberikan sudah full semua. Rata, rata. Sayurannya seger-seger tuh. Baru datang, Pak. Baru datang dari Bulu ya, Pak? Dari Batu. Dari Batu. Iya. Batu. Dari Batu, Bapak. Dia kan termasuk satgas dari PDI. PDI. Oh, gitu. Ya. Alhamdulillah. Pak Lurah, ya, titip, ya, Pak Polisi. Siap. Titip. Sekarang budaya kita mengedukasi warga. Siap. Yang sulit kan sebenarnya itu. Tadi saat mau rumah sakit ya lumayan. Lumayan kebuang. Ya. Kena kesenggula ya wis wangel. Nah, yang bisa menjaga ya diri kita sendiri. Jadi yang jadi pasukan tempurnya itu di paling depan ya kita sendiri. Ya. Senjatane tutup pistol ini, Mas. Senjatane ngilek. Nah, sekarang mulai ngilek-ngilek. Jadi ngilek ke koncone, nganggo masker rasa kerumun. Nah, terus gitu kudu cerewet. Biar kemudian kita bisa tahu. Penting kita mengfungsikan jogo tonggo. Iya, pun jogo tonggo ini pun fungsi agen pun apik nih. Mengikatkan, mengawasi dan membantu. Nah, yes benar, cocok. Nah, praktek-praktek ini nanti kalau umpama nanti persebarannya banyak, kunci per RT. Pak Kusing. Per RT per RT. Soalnya nang RT kan kelolanya gampang, Pak. Ya, Pak Lurah kalau konjak-konjak jabin kan tinggal ini, siapa butuh ya, panas-panas, ya wis ngene. Lagi bidan ini budak, Rono. Ya, diberikan ke rumah sakit. Mohon izin waktu itu, Pak Lurah kabari kami bahwa terjadi lonjakan, kemudian kami bersama gugus tugas langsung suara sini. Ya, langsung tutup. Pun sudah leres nih, nanti di wilayah jenengan, Pak. Kalau ada RT yang sudah merah-merah, udah tutupi aja, jelek. Siap. Pun, langsung di lockdown level RT. Siap. Lockdown level RT kan ngelolanya kayak gini gitu, Pak. Ya. Kita takut juga ya. Iya, benar. Terus RT lah, ini RT itu lebih enteng ya.